Guys, kita udah sampai di Makassar nih. Abis ini kita mau langsung ke hotel dan kita bakalan share hotel kita seperti apa dan namanya apa, terus kemudian tarifnya berapa. Yang mungkin nantinya bakal jadi referensi kamu kalau misalnya kamu lagi main-main di Makassar. Dari bandara ke hotel naik apa? Kita naik ojek online, guys. Yang pasti biar gampang. Tapi memang tarifnya agak sedikit mahal kalau misalnya kita order dari bandara ke hotel dibandingkan sebaliknya ya, dari hotel ke bandara itu lebih murah. Ini kita udah sampai hotel, guys. Kali ini kita nginep di Hotel Claro Makassar, guys, yang konon katanya banyak banget event kayak workshop, seminar itu diadainnya di sini. Kenapa? Katanya sih makanannya enak, guys. Nanti kita cobain ya waktu breakfast. Halaman Hotel Claro lumayan luas dan ini lumayan ramai juga, guys. Guys, kamu juga bisa masuk ke websitenya untuk cek kira-kira fasilitasnya apa aja sih. Banyak banget loh, terutama ruang meetingnya itu banyak banget. Untuk booking, kamu juga bisa booking lewat website atau kamu juga bisa pakai app, salah satunya adalah Traveloka. Walaupun di sini kita nggak promoin, tapi biasanya kita pakainya Traveloka memang. Hotel Claro adalah hotel bintang 4 di Makassar yang harganya menurut aku lumayan terjangkau dengan fasilitas yang lumayan juga karena harganya masih di bawah 1 juta. Kayak gini, guys, kamarnya. Jadi kita pesen twin dan kalau misalkan dilihat dengan seksama, ini kamarnya mirip ya. Sama seperti kalau misalkan kamu lihat foto-fotonya di website ataupun di situs aplikasi. Fasilitasnya juga lumayan, guys. Jadi kamu bisa lihat nih di sini nih. Lumayan kan? Emang bener, guys, makanannya itu juara, banyak banget macamnya dan enak. Terus juga teman-teman bisa lihat di sini ruang makannya itu luas banget dan aku suka. Menurut aku dengan 700 ribu rupiah ini layak dicoba, guys, Hotel Claro Makassar. Malam di Hotel Claro Makassar itu hangat dan menyenangkan, guys. Dan yang gak kalah penting lagi adalah di sini ada Alfamart, guys. Ada Alfamart. Jadi kalau misalkan kamu butuh sesuatu yang misalkan kamu lupa nih belum bawa dari kota asal atau apa yang misalkan pengen dibeli kayak snack atau
makanan ringan dan lain sebagainya, kamu bisa langsung turun ya, turun langsung ke Alfamart.